Hari ini kasus harian COVID-19 nasional masih bertambah berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan. Per hari ini sebanyak 34.257 baru dan total positif COVID-19 di tanah air kini mencapai 2.911.733 orang. APBN dirancang untuk memelihara serta menjaga tingkat stabilitas perekonomian negara yang pada akhirnya berdampak pada kemakmuran rakyat. Seperti pada saat pandemi sekarang ini, pemerintah terus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program penguatan sosial. Lantas, apa saja bentuk nyata APBN yang hadir di tengah masyarakat? Atas bantuan produktif usaha mikro BPUM yang sudah saya terima. Bantuan yang diberikan saya gunakan untuk menambah barang-barang di warung saya dan juga untuk membeli keperluan sehari-hari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan kepada kami, terutama di masa pandemi sekarang ini. Semoga bantuan seperti ini dapat terus dilanjutkan untuk membantu masyarakat. Terima kasih. Alhamdulillah kami senang menerima bantuan dari dana desa. Dengan adanya bantuan ini, pada saat COVID-19 ini kami merasa sangat terbantu. Sebagai bentuk syukur, kami juga turut menyukseskan program vaksin dan alhamdulillah kami sudah divaksin. Semoga virus ini segera berakhir.